Hari ini kami bawa kepada anda semua kurma ajwa Aliyah Madinah, yang mana kelebihan kurma ajwa Madinah ni ialah 100% tanpa lemak, tanpa gluten, juga tanpa pewarna tambahan, dan anda boleh amalkan pemakanan kurma ini sepanjang masa. Ini dia pakej kita, beli satu, percuma dua, dapat satu Al-Hijaz kurma ajwa 1 kilogram. Dan hadiah percuma, dapat satu kurma Al-Hijaz Safawi dan juga Al-Hijaz kurma Mabrum dengan 250 gram setiap satu. Hanya RM108 harganya. Harga asal di Go Shop RM120 untuk hari ini saja. Waktu siaran saja kita bawakan kepada anda semua RM108. Ini bermakna ada potongan RM12. Kurma ajwa Aliyah, ia merupakan kurma yang premium, struktur separa kering, ianya lembut dan juga pemanis semula jadi. Jadi apa kata anda dapatkan sekarang, hubungi kami di 0395441188 ataupun terus saja ke aplikasi GoShop. What's up guys? Assalamualaikum. Apa khabar? Salam Ramadan buat semua penonton Go Shop. Saya Ian. Dan saya Hazwan. Kami bersama anda pagi ini. Bukan saja kami berdua, tapi kita perkenalkan juga ustaz yang bersama dengan kita hari ini, iaitu Ustaz Murshid. Ya, betul tu. Saya agak bergaya, rambut rapi. Okey, hari ini kita nak bercerita tentang satu produk dalam enak rasa. Kami bawakan kepada anda kurma yang premium. Macam mana kita nak definasikan kurma yang premium? Hari ini kita ada keluaran daripada Al-Hijaz Universal. Didatangkan dengan 1 kilogram kurma ajwa Aliyah. Okey, kita terus tanya kepada ustaz sendirilah. Premium ni kita nak buat macam mana nak faham premium ni? Dia sebenarnya premium ni dia adalah kategori. Kan, tapi kategori tu kalau kita ambil daripada tanah suci kota Madinah terus. Contoh kurma ajwa ni dia banyak. Kan, Azwan. Tapi kurma kita adalah kurma ajwa Aliyah yang kita ambil daripada kawasan Awali Madinah. Awali Madinah ni kat mana? Kawasan dia kat Masjid Quba. Kebun dia 10 ke 15 kilometer sahaja di kawasan Masjid Quba tu. Jadi kita ambil di situ, tak ambil daripada luar, daripada kawasan tanah haram tu sendiri. Jadi sebagai seorang yang mengeluarkan kurma, adakah kurma itu datang daripada ladang ustaz sendiri? Of course tidak. Pagi-pagi ni iya ni ustaz nak bagi punchline awal-awal. Okey, jadi kepada anda semua, inilah dia proses untuk kita nak mendapatkan kurma yang terbaik jenis premium, kurma ajwa Aliyah. Datangnya permulaan, mungkin ustaz boleh cerita mula-mula macam mana proses ni. Baik, kurma ajwa ni ataupun mana-mana kurma di Madinah ni, dia akan masak setahun sekali saja. Dan dia akan masak dengan kepanasan musim tu sendiri. Kalau musim tu tak panas, kurma tu tak masak. Jadi lah. Kalau hujan tu banyak pun, kurma pun tak dimasak. Macam padi kita lah. Kan? Jadi bila dia dah masak, lepas tu kita akan pergi ke ladang, kita akan ambil. Ambil-ambil daripada ladang, lepas tu kita masuk ke kawasan kita punya kilang kita, kita sort. Lepas kita sorting dekat kilang, kita masuk, dia ada terbekhir, dia apa, pemanasan lah, adalah istilah-istilah Arab dia. Dan selepas tu sampailah kita bawa ke Malaysia dengan kontainer yang cool container. Ini yang macam ni. Satu kotak ni 22 kilo. Tapi kita tak adalah bagi kat customer terus 22 kilo. Okey, lepas 22 kilo tu dia buat apa pula? So kita masuk ke kilang kita di Malaysia pula. Kita sorting lagi. Pilih lagi. Sebab kita tak percaya Arab punya pilih. Kita nak kita juga pilih. Kena kita juga pilih, Azwan. Jadi bila pilih, lepas tu kita tengok buah yang cantik, buah yang elok seperti yang ada dalam di depan kita ni, kan. Selepas tu kita letak dalam seal plastik. Kan? Plastik kita pun plastik tebal. Supaya semut tak boleh tembus,
sikit-sikit punya benda pun dia tak tertembus dan alhamdulillah barulah kita letak, kita beri ke Go Shop untuk kita buat jualan. Okey, maksudnya banyak saringan-saringan yang ustaz lakukan juga kan. Jadi kepada anda semua, jadi boleh dapatkan sekarang juga Al Hijaz Universal Kurma Ajwa Aliyah Madinah, yang mana kalau anda beli satu percuma dua. Kita datangkan kepada anda satu Al Hijaz Kurma Ajwa seberat 1 kilogram dan kita ada lagi hadiah iaitu Al Hijaz Kurma Safawi 250 gram dan juga Al Hijaz Kurma Mabrum 250 gram. Semua ini hanya RM108 sahaja. Alright, jadi kepada anda semua, harga asal kat Go Shop adalah RM120, potongan RM12 dan ingat waktu siaran ini saja. Maksudnya waktu kami ada 3 orang kat sini ni, harga jadi RM108. Kalau tidak, dia akan kembali kepada harga yang asal iaitu RM120. Okey? Itu promosinya. Kita ni macam kat pasar raya lah. Waktu ada ada. Betul. Dah habis tadi. Okey, kita nak cerita pasal kurma ajwa. Okey, kalau anda tengok packaging dia ataupun dia punya kotak dekat luar ni, kurma ajwa, tengok dia punya packaging dia pun berwarna hitam. Sebab apa? Sebab hitam itu premium. Dicampur pula dengan warna gold ataupun warna keemasan. Kalau anda pusing tengok dekat dia punya atas, bawah, okey nampak ni cantik kan, apa dia punya packaging. Dia tulis kat sini Al Hijaz Kurma Ajwa, nampak eh 1 kilogram berat dia. Kemudian kalau kita pusing-pusing belakang ni, dekat sini pun juga ada disertakan dengan hadis Nabi SAW tentang kelebihan kurma ajwa. Okey, dan kalau kita tengok dekat dalam, okey kat luar dia pun ada tulis kurma ajwa dates premium quality yang mana chewy texture dan juga silky sweetness. Oh, maksudnya dia memang orang kata apa, sedaplah sedap, ustaz eh. Sedap. Memang kalau termakan tak muak lah kan. Untuk dipunyah. Puasa je ni, terima kasih. Itulah dia biasa dalam show kurma ni. Kita memang tak boleh berhenti kunyah kurma. Tapi hari ni nak suruh apa kan? Kita nak cerita pasal kurma ni kan. Kalau awak lahir pun awak ada CJ beranak. Ni kurma lahir keluar-keluar pun dia ada CJ beranak dia. Okay. Ini datangnya daripada Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Saudi ini lah. Dia tunjukkan kalau kat sini tarikh untuk dia keluar ataupun lahirnya 30/8/2022. Okay. Maksudnya baru lagi lah. Kan? Baru dituai Ustaz. Betul. Belum lagi jalani baru proses dan sebagainya. Baru dituai. Lepas proses dan sebagainya dia terus hantar terus kepada iaitu Al Hijaz sendiri. Okay? Dan carton dan sebagainya. Semua ada. Chop moho yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan Photoshop Ustaz eh? Bukan. Confirm. Okey, jadi dia ramai punchline kat sini tengah buat ni. Jadi kepada anda sini kat sini. Jadi kepada anda semua, anda boleh tengok sendiri macam mana kurma ajwa itu warnanya warna kehitaman. Betul. Hitam itu premium dan juga dalam keadaan bersih. Dan pastinya halal lah Ustaz. Betul. Ada ke yang macam jenis yang tak halal ni Ustaz? So far tak ada lagi. Tak. Tanya-tanyalah juga kan, sebab dia buah-buahan kan. Betul, betul. Halal ni dari segi apa Ustaz? Halal ni dari segi kebersihan, tidak ada binatang-binatang yang daripada sumber binatang apa benda-benda yang tak halal kan, contoh daripada khinzir dan sebagainya kan. Cleanliness dia kan, kebersihan dia kan. So far semua ni datang daripada Madinah. Semua jadilah dan alhamdulillah. Tanpa gluten, tanpa pewarna tambahan dan sebagainya, tak ada lah. Kadang-kadang bila kita tengok kat kedai kan ya. Okay. Kita tengok kurma tu dia pun dia berkilat betul. Kan? Kilat ni sebenarnya dia nak nampakkan kurma dia baru. Dan dia dia salutkan, dia gaulkan dengan air gula. Air gula. Jadi bila air gula tu kurma tak tahan lama. Kurma ni ada dua benda. Jangan bagi kena air dan jangan bagi kena angin selalu. Okay. So kalau kita ambil, kita simpan, okey. Okay. Ambil simpan dalam freezer, okey. Kan? Tapi kalau kita letak luar, angin dan sebagainya, dia akan cepat rosak. Okey, faham. Okay. Jadi kita nak tengok sikit. Yang nak tahan lama tu macam mana? Semestinya datang dalam kotak. Kotak bukan terus kita letak-letak kurma dalam tu. Tidak. Betul. Kita letakkan plastik yang tebal macam gini ni. Okey, jadi anda boleh nampak kat sini, buka-buka je biasanya ada apa kurma kan. Yang ini letak dalam plastik dan plastiknya kualiti yang tebal. Atau kalau katakan semut yang halus-halus pun susah nak menulis masuk. Juga, ya. Jadi kalau, tapi kalau dah buka boleh lah. Confirm lah. Kan? Tapi dari segi kebersihan dan penjagaannya, 1 kilogram dalam bentuk yang macam ni sebenarnya kira banyak lah. Untuk bukan Islam, mereka makan sebab ianya adalah superfood. Super, orang bukan Islam dia makan sebab superfood kan, sangat-sangat bagus kan. Cara nak makan dia kadang-kadang dia kata nak makan 7 biji banyak sangat, tak apa, makan 3 biji pun okey. Janji ganjil. Ganjil. Jadi yakinlah kita dengan betul apa kita makan kan. Betul. Kalau macam kita tengok kan, kurma depan-depan ni ada semua kan.
kan? Ajwa ada, Mabrum ada, Safawi ada. Dia ada range harga dia. Mm-hmm. Of course. Kenapa Ajwa yang kira mahal? Baik, sebab kelebihan hadis tu kepada ajwa saja. Okey. Pertama dan kedua, kelebihan hadis kepada kurma yang ditanam di kawasan Madinah sahaja. Keluar daripada tu dia dah jadi bukan dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW. Okey, tapi apa sebenarnya kelebihan kurma ajwa dari segi rasa, perbezaan dia juga dengan kurma-kurma yang lain ni ustaz? Azwar nak try? Memang nak try tapi tunggu buka puasa dulu lah. Kita syok enak rasa. Itulah enak rasa tapi kita tak banyak merasa. Okey, sebenarnya kalau kurma ni berbeza rasa kan. Kurma kita kurma premium kan. Okay. Kurma ajwa adalah kurma premium ajwa Aliyah kita. Dia rasa dia manis-manis yang tak manis sangat. Kan? Manis-manis dia tak manis sangat kan. Tapi kalau Safawi dan Mabrum dia berbeza. Kalau Mabrum di Malaysia di dunia lah disebut sebagai Maryami. Kan, tetapi Maryami ini dia adalah Mabrum adalah the highest class of Maryami. Kan, kalau di Saudi Maryami ini disebut sebagai Mashruq. Mashruq. Mashruq ni kurma yang syaraqah, dia dah apa terkoyak-koyak kan. Tapi Mabrum is the highest quality. Kalau kata di Mekah juga, Mabrum ni di Mekah di Saudi ni dia adalah royal punya kurma. Okey. Tapi dia tak selembut kurma ajwa dan tak selembut kurma Safawi. Okay. Baik. Macam tu cara kategori-kategori dia. Beza. Ya ni. Nampak ni anda tak perlu nak pening-pening nak cari yang bersih dan sebagainya yang hebat. Ini ni memang dah disediakan dalam 1 kilogram. Okey, harga RM108, 29 set telah pun berjaya dijual. Tak payah nak pening-pening, kita bagi kepada anda harga yang macam ini serta dengan hadiah percuma dapat lagi 2 kurma Mabrum dan juga kurma Safawi untuk anda semua. Susah nak dapat pakej macam ni. Kerana yang kami bawakan kepada anda adalah harga yang paling mampu milik. Okay? Yeah. Untuk waktu siaran saja, maksudnya kami bertiga nampak dekat sini RM108. Tak ada kami bertiga, maksudnya habislah harga itu. Habis. Balik kepada atas ataupun langsung tak ada stok. Okay? Yeah, betul. Kita bawa sijil sini. Sijil lahir kurma ini. Okay. So, Ustaz, ada yang kata kurma ni dia memang sesuai untuk bulan Ramadan je. Betul ke? Tak betul. Tak betul. Sebab hadis yang saya sebut tadi, setiap pagi kita disarankan untuk makan 7 biji kurma. Setiap pagi? Setiap pagi bulan Ramadan. Betul. Bukan nasi lemak, bukan roti canai. Kurma. Okay. Kurma. Nabi sebut mantasabbaha. Siapa yang subuh-subuh, 7 biji. Contoh anak kita mungkin tak boleh nak makan macam gitu je kan. Dia takutlah tengok betul, kurma. Kurma ni bentuk luar dia agak macam tak cantik sangat. Mungkin macam itulah kan. Untuk dia orang kan. Tak warna, tak colourful. Tapi untuk kita makan dia dah rasa sedap. Betul. Waktu bila kita buat penambahan contoh macam sirial macam ni. Budak-budak suka. Dia boleh bertambah orang kata rasa manis semula jadi. Contoh susu kadang-kadang dia tak manis sangat. Betul. Ini manis sangat. Betul. Dia sebenarnya kalau bestnya adalah blend susu dengan kurma tu sendiri. Kan memang dia punya rasa sangat best. Beli full cream punya susu, lepas tu blend dengan kurma ajwa. Okey, dia punya rasa tu berbeza Hazwan ni kan. Betul. Jadi kepada anda semua boleh dapatkan sekarang Al Hijaz Universal Kurma Ajwa Aliyah Madinah. Beli 1 percuma 2. Mana anda nak dapat kurma macam ni? Yang mana kami sertakan kepada anda semua 1 kilogram Aliyah ataupun Al Hijaz Kurma Ajwa dan juga kita ada dapat lagi percuma 1 Al Hijaz Kurma Safawi seberat 250 gram dan juga Al Hijaz Kurma Mabrum 250 gram. Ingat harga yang kita tawarkan hari ini saja iaitu RM108 sebab kalau ikutkan harga asal di GoShop RM120 dan hari ini kita ada potongan RM12. Alright. Jadi kepada anda semua nak tengok tak ladang kurma ustaz macam mana? Nak tengok. Kita tengoklah ustaz. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di ladang kurma di Madinah, kawasan Awali Madinah. Alhamdulillah. Belakang saya ni pokok ajwa Aliyah, pokok kurma ajwa Aliyah. Ada yang Safawi dan macam-macam lagi. Kalau ajwa Aliyah ni tuan-puan, dia akan tengok dia punya daun ni menunjuk ke atas. Dia pergi ke dadah. Itu tandanya pokok tu adalah kurma ajwa. Kan? Yang lain-lain tu dia berkembang-kembang sikit. Itu tu bukan ajwa. Ada Safawi, Mabrum dan bermacam-macam lagi. Kan? Sekarang ni kalau kita tengok, dia tak adalah apa orang kata apa, dah masak. Sekarang ni dah tak nampak benda tu. Kan? Dia tak nampak. Kan? Tapi sebenarnya kalau kata waktu musim dia datang lepas Ramadan sikit, waktu tengah panas kan,
buah tu dah makin membesar kan, dan dia dah masak, kita kena ambil, kita terus bawa masuk ke Malaysia kan. Dan alhamdulillah yang kita dah bawa masuk lebih daripada 300 tan alhamdulillah kan, dan bersama dengan Al-Hijaz Universal kan, tuan-puan dapatkan segera daripada Al-Hijaz Universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dah cakap, Ustaz bukan macam duduk dekat Malaysia je tunggu kurma datang. Tidak, Ustaz betul. Pergi ke ladang tengok betul-betul semua kurma tu dan bawa kepada anda semua. Ya, Ustaz. Okey, kita nak ulang kepada anda semua, 33 set telefon dijual untuk waktu ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Dan kita nak tunjukkan kat depan kita ni. Ya. Oh, banyak. Oi, banyak WhatsApp betul guys. Banyak kalau hidangan untuk kita. Contoh kalau katakan anda macam, buat apa banyak-banyak kurma ni? Boleh dimasukkan dalam hidangan anda. Contoh kita ada shawarma. Ya, betul. Biasanya shawarma makan pedas-pedas macam gitu kan. Kita letak kurma dekat dalam dia, dia ada rasa manis dia sikit. Alright. Boleh jadikan sos juga. Lepas tu kita ada kerabu. Wih, kerabu. Kerabu tu. Okey, kerabu. Ni siakap tiga rasa pun ada ni. Betul, tiga rasa, masam manis pedas semua ada dekat dalam tu. Lepas tu kita ada ayam masak merah. Lepas tu kita ada dorayaki ke tu? Dorayaki. lempeng. Dan kek pun kita ada juga, puding pun kita ada. Dia macam-macam lah orang kata, menu-menu yang kita boleh gunakan berasaskan kurma inilah. Betul. Kita sertakan sekali kurma. Agak teruja sebenarnya bila tengok macam ni di waktu sebab bulan Ramadan kan, selama ni hanya Ian kalau macam kita makan kurma kan, kita hanya makan kurma aje, tak pernah terfikir langsung nak letakkan kurma dalam menu-menu makanan. Betul. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita diuji dengan pelbagai menu-menu makanan dekat depan kita yang disertakan dengan sekali dengan kurma. Betul. Anda boleh bayangkan yang kurma tu berapa sedapnya apabila nak buka puasa ataupun pada waktu-waktu bila-bila. Bila kita gigit dia rasa macam kekenyalan dia, macam kita tengah kunyah-kunyah sesuatu yang kenyal kat dalam tu. Manis dia tu, tebal dia tu. Nampak tu ada ayam merah kat situ. Kau sedap makan ni. Biasa kalau orang dia akan blend sekali dengan sambal tu. Tapi sebenarnya kalau cari-cari, kita makan sekali dengan ayam tu, dapat gigit pula kenyal-kenyal tu. Itu lagi sedap tuan-tuan dan puan-puan. Tergugat ya. Dan kita nak tunjukkan kepada anda semua ni, air ni pun kita boleh sediakan juga air dalam bulan Ramadan ni. Tak nampak. Okey. Kalau nampak ni, kita rendam air kurma ni dekat dalam air ni semalaman dan kita boleh minum waktu sahur. Dan disertakan juga daun pudina dekat sini. Ini macam fresh, air refreshing. Refreshing air kan? Nabis. Air nabis. Sebab ada saya baca macam air toksin. Air buang detox. Detox. Bulan-bulan Ramadan ni macam dia lupa semua benda. Ini antara menu-menu yang kita boleh cadangkan untuk anda gunakan ketika sahur. Yang mana anda letakkan saja ataupun anda rendamkan saja kurma semalaman dekat dalam air ni lah. Seterusnya kita ada dekat sini yogurt. Yogurt untuk tambah juga dengan kita punya kurma ajwa. Bayangkan RM108 anda belanjakan tu, mungkin anda tak tahu nak buat apa ni. Boleh masuk dekat dalam yogurt. Dan macam anak baby I, you know, baby I dia makan kurma juga. Dia blend, masukkan dalam makanan tu. Jadi baby kita boleh makan superfood juga. Yang baby mana? Baby yang baby lah. Okey, faham. Sayangkan tu. Yang ini kita nak tunjuk kepada anda lagi satu menu. Ini bagi mereka yang macam suka makan granola dan sebagainya. Ini apa, biji rin dicampur dengan buah-buahan. Letak macam Ustaz bagi tahu tadi, susu full cream ya Ustaz. Ini biasa Ustaz makan lah ni. Jaga badan, nak bagi kita punya tubuh badan tak terlampau orang kata makan banyak sangat yang berat-berat. Orang kata kita nak jaga makanan yang sabar. Saya risau awak duk kacau-kacau jagi kan termasuk dalam mulut kan. Betul. Yang ini kalau masuk dalam mulut bunyi dia rangup. Dia ada biji ring kat dalam ni, ada almond, peanut, lepas tu kita ada kiwi, buah-buahan. So, kombinasi yang lengkap ditambah lagi dengan kurma. Nampak kurma yang warna kegelapan macam ni. Kita tahu khasiat kurma ini dia dapat memberikan kita tenaga. Sebab apa, manisan dalaman dia adalah manisan yang semula jadi. Bukan manisan daripada yang artificial punya gula. Yang semula jadi ni dia boleh tahan long, panjang. Tapi kalau yang gula biasa ni, dia sekejap je. So ini bagus untuk mereka yang nak berpuasa. Ingat, bukan sekadar untuk bulan Ramadan. Lepas ni, kalau nak puasa enam, masa raya, kena juga kena ada buah kurma ni. Tapi bukan sampai raya je. Sepanjang masa kalau boleh kita amalkan kurma ni kan. Yang mana anda boleh dapatkan sekarang ini kurma ajwa Aliyah Madinah, yang mana kalau anda beli satu percuma dua, susah nak dapat sekarang ni. Yang mana kita boleh dapatkan hari ini di Go Shop, yang mana satu Al-Hijaz kurma ajwa 1 kg, dan juga anda bakal mendapatkan Al-Hijaz kurma Safawi 250 gram
gram dan juga kurma mabrum 250 gram kami tawarkan kepada anda semua hari ini RM108 sahaja. Betul tu, RM108 adalah waktu untuk siaran. Jadi kepada anda semua, sebelum Ramadan, kawan kita bila dapat banyak sangat dia macam pening-pening. Sekarang ni kita nak tengok apa dia buat waktu bulan sebelum bulan Ramadan. Okey. Bila dia dapat kurma Ajwa Alia keluaran daripada Al Hijaz Universal ini, dia buka-buka, wah, dalam plastik yang tebal ustaz. Kan bila plastik yang tebal rasa macam terjamin keselamatan. Dia punya kualiti kebersihan. Kan lepas tu bila kita tengok kurma-kurma yang lain pula dia dapat dalam pakej ustaz. Dah banyak sangat tak tahu nak buat apa. Jadi tengok kejap lagi kawan kita ni dia buat bagi-bagi kat orang. Yang ini tekstur dia. Penting ustaz tekstur kadang-kadang ada yang kita dapat dia terlampau kering. Betul, keras. Jadi kita nak kenal pasti jenis-jenis kurma ni, kurma Ajwa macam mana? Dia kalau kurma Ajwa dia memang lembut. Lembut. Dia tak keras mana. Dia so kalau lembut. Yang dapat keras tu maksudnya? Dia kurma lain. Dia macam mabrum, dia keras sikit. Taklah keras mana, tapi dia liat-liatlah. Tapi Ajwa dia berpotensi untuk keras juga ke atau tidak? Tidak. Tidak. Memang tidak. Langsung tidak. Tak. Dia begitu saja. InsyaAllah. Tapi maksudnya macam kalau kurma Ajwa ustaz, kalau katakan kita simpan lama, mungkin ada teknik-teknik dia ustaz. Letak dalam freezer je. Letak dalam freezer je. Saya ada yang letak dalam freezer. Kalau saya suka makan waktu dia sejuk. Dan saya ada juga letak dalam balang kat luar. Dalam balang tu dah 4 bulan, alhamdulillah saya okey saja. Tak ada apa. Bekas beli banyak keripik yang benda semua letak dalam tu. Betul. Okey ni kawan kita pula tengah buat minuman sihat. Mungkin dia campurkan dengan apa dia kacang tadi dan blend sekali dengan kurma Ajwa Jadi ini antara yang anda boleh lakukan. Kadang kita ni macam rakyat Malaysia ni kebanyakannya bila masuk Ramadan baru nak mencari kurma. Betul. Sebenarnya kurma ni kena ada setiap hari dekat rumah kita. Dengar ceritanya kalau ada kurma kat rumah, orang kat rumah tu takkan lapar. Betul. Hadis Nabi tu. Okey. Okey, dan sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda semua texture untuk kurma Ajwa. Kalau anda tengok dekat tangan saya ni, tengok saiz dia, sebesar sebesar satu saiz ibu jari kan. Maksudnya dia kecil lagi. Kemudian kalau kita tengok texture, cuba kita buka sikit, tengok. Saya yang pegang ni pun rasa masih lagi dia punya lembap-lembap basah dia. Tapi dia kering ustaz kan. Ini orang kata belum lagi kita rasa. Dan kalau macam saya makan ni, saya rasa pasti orang kata dia rasa kesegaran yang juga kita rasa macam sangat-sangat moisty lah ustaz kan. Tapi macam dia tak adalah orang kata nampak dia punya ini yang bila saya pegang ni ustaz, tak adalah kita rasa macam dia mula mendekat kat gigi apa semua kan. Dia kenyal-kenyal itu pun dia sedap untuk kita makan. Itu untuk kurma Ajwa lah. Kurma Ajwa. Sekarang ni kita nak tunjukkan satu lagi kurma yang diberikan secara percuma kepada anda, antaranya iaitu kurma mabrum. Packagingnya sama juga, sebab apa? Bila kita tengok dekat sini ni, nanti kita buka, nampak dekat dalam dia tetap menggunakan plastik. Walaupun percuma, kita jaga kebersihan. Betul. Kita elakkan daripada binatang-binatang yang kecil-kecil tu masuk dalam kita punya kurma, so terjamin kebersihannya. Masa kita tengok dekat sini, silang sangat. Kita tengok yang ini panjang-panjang sikit bentuknya tu. Nampak. Yang ini mabrum. Okey, mabrum ini datang daripada mana ustaz? Daripada Madinah juga. Daripada Madinah juga. Cuma yang ini dia agak macam kering sedikit. Tengok dekat bahagian dalam dia. Okey, nampak dia punya kering kan? Dia suka makan dengan dia punya apa tu, kahwah Arabi. So ni nak makan ni sebenarnya seeloknya makan kat bahagian macam ni lah, tengah ni. Nanti senang nak keluarkan. Tapi kering-kering macam tu kan, dia tak ada macam sampai rapuh sangat kan. Sebab nampak dia punya moisi tu pun ada juga tu dekat kurma marbum tu kan. Okey, kita tengok pula kurma Safawi sekarang ni, kita nak tunjukkan perbandingan antara kurma Safawi dan juga tadi yang tunjukkan kurma mabrum, dan dekat tangan saya sekarang ni ialah kurma Safawi. Kurma ni sebenarnya memang favorite saya ustaz. Saya memang suka sangat kurma Safawi ni. Sebab dia punya rasa texture dia. Kalau kita macam kita unboxing sikit, sikit kita buka sikit kurma ni, nak buka ni dia macam agak keras sikit tapi sedap dia sebab bila kita dekat dalam bila masuk dalam mulut dalam kan mulut dia macam campur air gitu semua memang sedaplah kan. Dia boleh lembut kat sini lah. Yang mana kalau macam nak tengok kurma ni pun bila kita picit kurma ni, dia punya kata kesedapan kurma tu kalau... walaupun saya tak makan ni tapi saya dapat rasalah dia punya kesedapan, dan juga ini pun antara kurma yang pada saya agak premium untuk kita menikmatinya. Okey, ini saya ada belah.
Buat kaji siasat. Sempat awak belah Sempat. Okey, ini datangnya daripada Kumar Bathroom kita tadi. Boleh nampak bahagian dalam dia warna putih-putih, bergaya okay. So, itulah serat dia Betul. Ini yang membuatkan kita lebih kenyang Kalau katakan anda makan dalam bentuk ganjil, insya-Allah dapat membantu memberikan tenaga kepada kita. Saya faham yang menonton sini semua dah pakar, dah arif bab kurma ni. Cuma nak cari kurma yang dengan harga RM108 banyak pula tu sesuai untuk kita makan bila-bila masa saja sebagai makanan. Janganlah makan jajan-jajan ni Ustaz. Kita makan kurma kan. Ini memang bagus untuk kesihatan dan juga tenaga kita, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, jom dapatkan dengan harga RM108 di GoShop. Tak terbuka pula dah tiba. Hari ini kami bawa kepada anda semua kurma Ajwa Aliyah Madinah, yang mana kelebihan kurma Ajwa Madinah ni ialah 100% tanpa lemak, tanpa gluten, juga tanpa pewarna tambahan, dan anda boleh amalkan pemakanan kurma ini sepanjang masa. Ini dia pakej kita, beli satu percuma dua, dapat satu Al-Hijaz kurma Ajwa 1 kilogram, dan hadiah percuma dapat satu kurma Al-Hijaz Safawi dan juga Al-Hijaz kurma Mabrum dengan 250 gram setiap satu. Hanya RM108 harganya. Harga asal di Go Shop RM120 untuk hari ini saja. Waktu siaran saja kita bawakan kepada anda semua RM108. Ini bermakna ada potongan RM12. Kurma Ajwa Aliyah, ia merupakan kurma yang premium, struktur separa kering, ianya lembut dan juga pemanis semula jadi. Jadi apa kata anda dapatkan sekarang, hubungi kami di 0395441188 ataupun terus saja ke aplikasi GoShop. Okey, kalau kita tengok sekarang ni adik kita ni pun dia sebelum pergi sekolah agama pun dia menikmati dulu kurma ni. Saya Ian, kalau katakan nak makan, kalau makanan tu sedap, saya takkan panggil dia makan, saya akan panggil dia menikmati. Menikmati kurma, tengok muka pun ada senyum dekat situ. Suka makan makanan yang manis tu kan. Tapi betul lah, kita kena sediakan makanan yang macam ni kepada anak-anak. Sebab apa? Untuk bulan Ramadan ni sendiri pun kita dah perasan dah masuk sekolah tu, bermula pada awal pagi, balik sekolah, nak sambung sekolah lain lagi pula kan, agama dan sebagainya. Dia orang ni kena ada tenaga. Betul. Kan? Jadi kalau katakan di waktu puasa lah kan, kita boleh bayangkan macam mana susahnya nak bergerak dan kesian. Kesian. Jadi sebagai ibu bapa yang prihatin kepada anak-anak, kita sendiri orang besar kadang keluar tengah panas puasa je, letihnya, so tenaga tu kena ada. Kita macam sediakan makanan kepada anak-anak. Cakap tadilah, kalau katakan kita sediakan makanan, mungkin kalau katakan kita guna artificial, gula artificial ni, mungkin dia punya tenaga tu tak bertahan lama. Betul. Tapi kalau katakan kita beri kurma kepada anak-anak kita, insya-Allah tenaga tu akan berkekalan bertahanlah semasa sehari. Betul. Jadi bolehlah orang kata mereka survive dekat sekolah, tak mudah mengantuk dan juga semangat untuk mereka bersekolah kan. Ini satu soalan lah nak tanya kan, sebab apa saudaga kurma ni kan, yang biasa dengan kurma ni adalah orang dewasa, orang yang tahu saja kan. Untuk kita nak tarik minat budak-budak ni makan kurma ni, mungkin ada tips ke? Dia sebenarnya itulah kita kata, kalau kita orang dewasa, kita terus makan macam tu saja. Lagi dewasa kalau dah tua mungkin dia keras kan untuk gigi dia dan sebagainya. So kita blend. Sama ada kita blend ataupun kita potong kecil-kecil. Kan? Macam tadi adik tadi, mak dia dah potong, jadikan kecil, letak dalam cornflakes kan. Jadi benda tu satu usaha yang baik sebenarnya kan. Sebab budak-budak ni kalau tak dididik, dia tak nak makan. Dia akan lagi suka apa tu? Lollipop. Ya, makanan yang apa, jajan-jajan. Cuma iyalah, sebab budak-budak ni dia suka dengar kisah. Mungkin ada kisah-kisah daripada zaman-zaman dulu ke berkaitan dengan kurma ni, membuatkan dia kata, "Oh, dia makan tu nanti kita pun nak makan jugalah." Ada kisah-kisah agama. Saya nak cari, saya rasa banyak kan. Cumanya untuk sekarang, kalau kata masa zaman Nabi, even sebelum Nabi pun, Mekah Madinah ni dia terkenal dengan tanaman kurma. Kan? Jadi mana pun kurma ni adalah penyelamat. Sebab tu dia hari ni dia kita baru cari, kita kata apa, kurma hari ni apa dapat apa apa dia ada serat, dia ada apa zat besi kan, all the vitamin yang ada kan. Tapi dulu mana ada benda-benda tu kan. Tapi kita tetap makan, orang dulu tetap makan. Cuma sekarang ni diperkuatkan dengan kajian sains dan sebagainya kan. Jadi maksud kita boleh terangkan kepada anak kita kan. Ini bagus je. Kalau rasa lapar sangat, rasa macam nak makan tu, makanlah kurma, sediakan dalam dia punya bag, insyaallah. 77
set telah pun berjaya dijual. Ingat, RM108 harga yang kami tawarkan kepada anda. RM108 ini anda sangat berbaloi. Sebab apa? Dia punya ni kurma adalah kurma Ajwa Aliyah. Memang datang daripada tempat sana tu kan. Dekat Madinah sana tu. Tempat tu dapat hadiah percuma lagi. Waktu siaran saja. Bayangkan lepas ni kalau anda tunggu. Eh, siaran dah habis. Harganya akan kembali kepada RM120. Tak ada penjimatan kat situ. Anda kena bayarlah tadi RM120. Sekarang ni waktu siaran RM108 saja. Saya pernah pergi ke satu ladang di waktu buat umrah dulu lah kan. Memang dia letak pengalaman. Dia letak banyak ke atas tu. Kita ni tak tahu nak memilihnya datang-datang kan. Tahu-tahu je dia panggil haji. Try. Haji. Bukan halal. Memang tapi halal. Jadi haram kan. Alamak. Kalau ambil satu tangan bubuh lembek tu haram lah. Kalau dia, satu makan halal. Tapi dia suruh cuba. Cuba halal lah. Buat kasar-kasar boleh lah. Tapi betul dekat sana maksudnya dia belum lagi QC. Maksudnya apa yang daripada ladang tu terus masuk. Tak berlongok-longok macam tu dan harganya pula masya-Allah kan. Mungkinlah kita datang sana tak banyak satu duit. 1 kilo pun RM90, RM80. Tak lari. Kalau yang kualiti premium tak lari. Okay. Rial dengan RM ni macam mana ni? Sekarang ni 87 rial dah RM100. Okey. Itu baru berapa tadi tu? Satu kilo. Jadi harga tu lain kan? Sebab tu kita, kenapa kita boleh bagi harga yang cantik untuk go shop? Sebab kita adalah importer. That's why tadi Ian, kita tunjuk apa? COO, Certificate of Origin. Dalam bahasa Arab dia panggil Syahadatul Manshak. Certificate of Origin. Jadi Certificate of Origin ni membuktikan kurma kita dibawa daripada Madinah. Kan ada tulis kat Madinah kat atas ni kan. Ha ni Madinah ni. Mana Ustaz? Ada bukti. Saya tak jumpalah Madinah tadi. Exporter and address. Sekali kan dia ada kan. So memang kita bawa daripada Madinah kan. Sebab tu kita kenapa pula harga dapat murah macam harga Saudi? Sebab kita bawa berkontainer, bertantan. Kan lebih daripada 300 tan dah yang kita bawa alhamdulillah daripada COVID sampailah sekarang dah banyak kita jual alhamdulillah. Dengan Go Shop sendiri pun dah banyak kali live kita buat dengan harga RM120 yang macam Hazwan yang Ian sebut tadi kan. Tapi pada hari ini promosinya adalah RM108 saja. Lebih jimat sekarang kan, lebih jimat. Dan bila sampai ke Malaysia buat ada pelbagai saringan yang Ustaz lakukan untuk kita pastikan kurma yang dapat ke tangan pelanggan itu adalah kurma yang terbaik untuk mereka menikmati kan. Kalau beli sendiri tak tahu kan, tunjuklah. Tunjuk betul-betul. Tunjuk sikit kan. Ini dia kurma Ajwa Aliyah yang datang daripada ladang yang dia ada dekat Madinah sana itulah. Kan nampak. Nak kata bab kebersihan, tengok sendiri kita pusingkan dia. Dia tak ada macam berkilat sangat eh. Ini bukan kita celup-celup dengan gula dan sebagainya, tak ada pasir-pasir mungkin orang ada. Orang tanya Ian, kalau bersih macam tu, kita basuh dengan air ke? Mungkin ke Ustaz? Air ni kalau basuh dengan buah ni kalau basuh dengan air rosak terus. Dia akan rosak. Ada kadang sekarang ni orang membeli kurma, dia basuh dulu baru makan. Dia basuh makan tu okey. Kalau terus untuk makan. Tapi kalau dengan tempoh yang lama nak simpan balik, dia akan rosak. Baik. Faham. So, kita tengok kat sini. Saya untuk kurma Ajwa Aliyah ni, daripada universal kita ni, Al-Hafiz. Al-Hijaz. Al-Hijaz universal ni. Puasa. Tak maaf lah ya. Tengok kat sini. Dalam dia. Tarik ni. Boleh tarik panjang lagi ni. Tarik tu. Macam mana dia punya keadaan tu, lihat boleh bayang. Lihat pula apa ni orang panggil ni? Kenyal. Kenyal tu kan. Tapi dia punya warna tu pun menarik lah, Yan. Warna dia memang sangat-sangat menarik. Membuatkan kita, bagi mereka yang penggemar kurma ataupun yang mungkin tak gemar makan kurma pun, saya rasa dengan warna dia macam tu, membuatkan mereka akan tertarik untuk makan kurma. Saya rasa faham kenapa dianjurkan untuk makan ganjil dan juga kalau boleh tak terlampau banyak sangat. Itu kenapa antaranya kan. Kerana dia tak terlampau besar. Ada orang kadang-kadang yang besar sangat. Ada kurma yang besar dah. Takkan nak angkat sampai 7. Iyalah. Tak larat lah. Ian tengok. Ian dengan Hazwan tengok ni. Ni kan. Kita apa depan ni. Okey. Dia punya tangkai ni masih lagi warna merah. Apakah maksudnya? Maksudnya kurma ni adalah kurma baru. Masih fresh lagi. Kalau dia lama sangat, kadang-kadang dia tertanggal. Kita tak adalah kata kalau 1 kilo jangkaan kiraan ni dalam 128 biji plus minus. Tapi kan kita tak katalah 128 biji tu ada dia punya tangkal ni. Kan selaput dia ni, tapi kebanyakannya masih lagi ada.
Kebanyakan masih ada. So menunjukkan kurma adalah kurma baru, masih lagi kurma tua yang baru. Betul. Dan tadi Ustaz, bila saya nampak Ustaz mau kata apa, macam bagi kata-kata nasihat dan juga galakkan untuk orang makan kurma dekat ladang tu Ustaz. Ustaz sendiri pun ada sembang-sembang tadi kan, bagi tahu perbezaan antara pokok kurma ajwa dan juga kurma-kurma lain. Nak tahu jugaklah perbezaan. Mungkin kok-kok macam kok-kok lah. Saya terserempak tengah-tengah jalan dekat Malaysia ni, kita terserempak rupa pokok tu. Mungkin boleh kenal ke tu pokok. Sebenarnya banyak dekat Malaysia. Ada juga. Tapi pokok kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Ada beza. Ada beza. Pokok dia sama kan, tapi buah dia keluar lain. Sebab tu dia buah dia lebih kurang sama. Sebab tu bila pokok kelapa sawit, dia punya buah tu dia buah-buah rutab. Tapi jangan makan terus. Jangan macam tu. Okey, so dia beza. Kalau kata kurma ajwa, dia punya batang dia tu, dia punya pelepah dia, dia akan menguncup ke langit banyak. Ada video tadi. So kalau kata kurma lain, dia punya menguncup tu kurang. Dia lebih kepada ke bawah tu banyak. Okey. So yang ini? Yang ini belakang sini kurma ajwa. Kurma ajwa. Tengok dia punya pelepah dia tu. Dia menguncup ke langit. Pokok dia tinggi lah Ustaz, pokok dia. Ada yang ini umur dia 3 tahun ke 4 tahun. Ustaz, pokok yang depan kita ni. Yang belakang tu? Yang belakang tu dia kena tengok pelepah dia. Berapa banyak dah dia punya ni. Memang tak boleh tanam kat Malaysia Ustaz? Ada. Masjid Bukhari ada. Tapi buah tak keluar lah. Kadang-kadang keluar, kadang tak keluar. Ya ke? Itu apa punca dia keluar sebab tak keluar? Sebab tanah, sebab yalah, tak samalah. So sebab itulah anda kena menikmati, merasainya untuk kena kurma ajwa ni datang dari Madinah. Bukan kurma ini datang dari Malaysia ya. Sebab tu kena murah, bukan ya. Ini bukan pokok kelapa sawit juga. Begini kalau kata tuan-puan tengok dekat skrin sekarang kan. Kita tengok pokok banyak. Tapi dia bukan, dia tak masak lagi ni. Dia masih lagi berputik. Dia sana lagi tak belum panas. Dia panas ni lepas musim Ramadan ni dia akan panas. So dia akan masak dengan kepanasan musim. So tumbuh dia dekat bahagian atas juga ah. Atas. Dia tak tumbuh kat bawah. Senang Ustaz nak kait buah kurma. Ada kena naik atas, kena panjat, lepas tu kena potong tandan dia turun bawah. Okey, bukan senang. Nampak tak banyak benda kena buat melalui banyak benda tadi proses, tu. Proses, ya. Proses semua. Tak payah pening-pening sekarang ni. Beli je, terus dapat makan. Tak payah pening-pening. Berapa harga ni tu? Okey, untuk hari ini kami tawarkan kepada anda RM108 yang mana kita bawakan kepada anda semua Al-Hijaz Universal. Kurma Ajwa Aliyah Madinah. Beli satu percuma dua yang mana ini merupakan pembelian paling berbaloi. Kita bawa kepada anda semua 1 kilogram Al-Hijaz Kurma Ajwa. Didatangkan juga dengan Al-Hijaz Kurma Safawi dan juga Kurma Mabrum. Kedua-duanya seberat 205 gram. Okey, ini dia harga asal dekat GoShop RM120. Ingat RM120. Sekarang ni kita nak bagi harga RM108 saja waktu siaran. Maksudnya tengah live. Okey, tengah live RM108. Sebab tu anda kena rebut peluang ini secepat yang mungkin. Beli melalui aplikasi ataupun kita punya website ataupun call kami pun boleh juga. Baiklah, kita nak tunjukkan sekali lagi kepada anda. Mungkin anda terpinga-pinga nak buat apa dengan banyak sekali kurma yang ada. Anda kadang-kadang ada orang dia beli kurma, dia simpan untuk Ramadan je. Okey. Rupa-rupanya ada banyak lagi yang disimpan selepas bulan Ramadan. Jadi hidangan macam ni anda boleh sediakanlah. Tadi hari saya kecil tiba-tiba dah tinggi macam ni. Kenapa? Air nabis tadi jadi besar. Tak minum pun. Banyak dia masukkan ni. Yang mana ini antara yang kita boleh orang kata menu-menu cadangan yang kita boleh cadangkan kepada anda semua untuk anda gunakan kurma ajwa ini yang mana kalau katakan anda letak dekat dalam, maksudnya kita boleh improvise lah. Macam-macam kita boleh buat. Letak saja air laici kang ke ataupun ini air apa, air nabis Siap ada buah-buahan dekat dalam ni termasuk juga kurma dan juga kita boleh, ini antara orang kata menu-menu yang kita boleh cadangkan kepada anda semua dan anda boleh rendam saja kurma ni semalaman dan ingat tak perlu nak campur dengan gula segala bagai sebab manisan yang ada pada kurma ni adalah manisan semula jadi. Bila anda rendam, boleh. Dia akan keluarlah orang kata sendirinya kan. Cuba tengok. Okey. Nak contoh. Okay. Mic kat sini. Sabar. Ini nak ASMR ke apa ni? Okey, kita tuang sikit-sikit Tuan. Wih, air sum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Oh, saya pun berdebar Dia punya air bunyi. Okey. Wah, wow, macam ni pula. Dia bunyi. Tengok.
Bayangkan. Oh, ya Allah. Yang tu lagi kuat bunyi dia. Itulah. Masalahnya awak datang sini lah. Okey, so apa yang anda boleh nampak dekat sini? Air ini telah pun direndamkan dengan kurma. Apa yang akan berlaku adalah semua tadi, manis-manis dan sebagainya tu akan terperangkap dan masuk ke dalam air kita ini. Betul. Sebab itu kita cadangkan kepada anda, kalau boleh sebenarnya jangan dengan air yang sejuk. Biarlah air tu hangat-hangat, suam-suam macam itu. Lebih elok. Sebab tubuh badan kita ni jangan terus-terus masuk air sejuk. Terkejut. Yalah. Kan? Dia macam kau simbah air sejuk. Menangis. Okay? So, biarlah minum dalam keadaan air yang lebih suam. Kita jamin kesihatan kita, insyaAllah. Okey, seterusnya kita ada ini. Ini apa? Ini namanya sagu kan? Apa? Pulut sagu. Sagu Gula Melaka. Sagu Gula Melaka yang mana kita nak tunjukkan kepada anda semua. Ini air yang dah di-blend. Santan belado, bukan belado. Okey, kita nak campur sikit, nak tunjuk kepada anda semua. Kita kacau dulu. Okey, kita kacau dulu. Aduh. Okey. Resepi ni dihidangkan oleh disiapkan oleh Chef Nakai. Lepas tu nampak kat sini we nampak pelbagai. Okey, itu cadangan yang dia boleh bagi. Yeah. Dekat kami tak bagi cadangan. Itulah aje. Tak macam tu je. Okey, mari kita tuang Nak makan pun tak boleh. Ni, Betul eh? Tengok. Anda bayangkan tongai apa? Angkatkan sikit. Angkat apa? Bagi nampak kat kamera. Okey, ini ni. Oh, tu dia. WhatsApp guys. Jangan petang ni kena cuba cuba. Tenggelam macam ni Angkat. Oh, gaulkan. Angkat macam ni. Makan dia macam ni. Makan masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut. Jaga ya tak pasal. So, anda boleh bayangkan macam mana bila dia masuk dalam mulut. Yang ini kenyal-kenyal. Kita tambah lagi dengan kurma yang ada dekat sini. Bertambah lagi gigitan kita. Oi, sedap. Kunyah-kunyah kita tu dah lah kita dapat rasa manis. Santan tadi kita blend sekali kan dengan kurma. So kita dapat menikmati keseluruhan makanan kita walaupun tradisional tetap rasa kurma. Okay. Semanis kurma itu. Ya, adunan yang sangat menarik untuk hari ini kepada anda yang mungkin tengah tak cari idea nak macam mana nak sediakan menu-menu makanan untuk berbuka ke untuk wajib buka puasa ke. Ini yang kita bercadang kepada anda semua. Betul. Okay? Ingat, kurma bukan saja terhad untuk anda makan pada bulan Ramadan, dapatkan keberkatannya juga pada hari-hari yang biasa dan sebenarnya dianjurkan juga untuk kita puasa sunat kan, ada Isnin Khamis kan, ada puasa putih lagi, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang, waktu tu yang terbaik, makanlah dalam bentuk yang ataupun kiraan yang ganjil. Okey, so kepada anda semua RM108. Yeah. Tak risau ke macam rugi ke? Insya-Allah. Kita berkongsi benda premium dengan penonton-penonton. Okey. Kita tak nak beri benda yang tak ada kualiti dan tak ada harga. That's why dengan GoShop, kita asalnya harga RM120. Tapi pada hari ini kita bagi RM108 sahaja. Bawa, dibawakan khas daripada kami ke GoShop secara terus. Alhamdulillah. Dan anda tak perlu berpenat-penat, berpeluh-peluh, berpanas-panas di luar sana tu untuk mendapatkan kurma. Ya? Beli saja kat GoShop dengan harga berapa? RM108. Silakan promosi kita. Hari ini kami bawa kepada anda semua kurma Ajwa Aliyah Madinah, yang mana kelebihan kurma Ajwa Madinah ni ialah 100% tanpa lemak, tanpa gluten, juga tanpa pewarna tambahan, dan anda boleh amalkan pemakanan kurma ini sepanjang masa. Ini dia pakej kita, beli satu, percuma dua, dapat satu Al-Hijaz Kurma Ajwa 1 kg, dan hadiah percuma dapat satu Kurma Al-Hijaz Safawi dan juga Al-Hijaz Kurma Mabrum dengan 250 gram setiap satu. Hanya RM108 harganya. Harga asal di GoShop RM120 untuk hari ini saja. Waktu siaran saja kita bawakan kepada anda semua RM108. Ini bermakna ada potongan RM12. Kurma Ajwa Aliyah, ia merupakan kurma yang premium, struktur separa kering, ianya lembut dan juga pemanis semula jadi. Jadi apa kata anda dapatkan sekarang, hubungi kami di 0395441188 ataupun terus saja ke aplikasi GoShop. Ada hidangan yang perlu ada dekat rumah, ingat kena ada kurma dekat rumah, insyaallah tak ada orang kelaparan nantilah. Ada kata rasa macam pokak kukak kukak, makan je kurma insyaallah.
boleh anda menikmatinya dalam keadaan yang manis, manis yang semula jadi. Okey, ini adik kita lah makan sebelum nak pergi sekolah. Ingat waktu untuk bersiaran ni tinggal 10 minit je. Oh, ya. 10 minit lagi untuk anda dapatkan harga RM108 berbanding harga asal iaitu RM120. Pakejnya tetap sama, dapat kurma ajwa 1 kg. Lepas tu dapat lagi 2 kotak yang berkapasiti beratnya 250 gram untuk kurma mabrum dan juga kurma safawi. Ya, ini antara idea lah kita boleh bagi. Betul-betul. Awak macam mana kalau budak-budak? Saya budak-budak. Biasanya saya bagi makan kurma. Anak-anak saya memang alhamdulillah lah suka makan kurma. Cuma kita kena buka dululah dia punya biji itu sebab dia orang kadang-kadang masuk ngap, masuk dalam mulut macam tu. Tapi biasa awal-awal mesti dia kata, apa ni? Sebab tak ada. Luar dia kadang menggerutu sikit macam keduk-keduk sikit. Tapi alhamdulillah lah, dia macam dia tak ada banyak tanya soalan lah kan. Dia orang terus bagi, dia terus makan je lah. Itu bagus. Okey, 123 set telah pun berjaya dijual kepada anda yang menanti-nantikan kurma keluaran Al-Hijaz Universal ini. Ini dia. RM108. Anda bayangkan 1 kilogram yang anda dapat dalam kualiti yang premium. Betul. Premium ni maksudnya anda tak perlu nak pening-pening apa lagi. Semua telah pun diasingkan mengikut kualiti yang terbaik. Dan kotak ini. Kotak ni saya rasa memang premium juga sebab warna hitam dan warna gold. Ya, yang mana kalau di tangan saya ni anda dapat tengok kotak untuk kurma ajwa Al-Hijaz premium kualiti yang mana di dalam ini didatangkan dengan 1 kilogram kurma ajwa. Kalau anda tengok dekat sini pun dah ditulis siap-siap. Dan kemudian kalau kita pusing ke belakang, di sini pun ada diletakkan juga hadis Nabi SAW berkaitan tentang kurma ajwa. Dan kalau katakan kita tengok dekat bahagian atas ni pula, kita boleh nampak kurma ajwa ni. Maksudnya sebelum kita buka, kita dah tahulah macam mana rupa kurma ajwa ni. Dan kemudian bila kita buka, kita unboxing pula. Ini betul-betul unboxing ni. Kita buka kotak ni, anda akan dapat lihat di dalam ini ada kurma ajwa yang mana diletakkan di dalam plastik dan semuanya terjaga. Dan itulah macam tadi Ustaz cakap, yang mana semut pun tak boleh masuk dan kita dah pack siap-siap supaya kualiti dan juga dapat menjamin kualiti kurma di dalam ini. Seberat ini anda akan dapatkan untuk hari ini saja pada harga RM108 dan juga didatangkan dengan dua kurma iaitu kurma seberat 250 gram iaitu kurma mabrum dan juga kurma safawi. Anda takkan dapat harga macam ni selepas ini sebab ini waktu siaran ini saja. Jadi kepada anda semua yang nak membeli, beli sekarang waktu siaran RM108. Jimat seboleh yang mungkin. Betul. Okay? Jadi kita nak cakap sikit pasal kurma ni. Saya pernah dulu pengalaman saya beli kurma pasal nak makan kan. Buka-buka dia macam ada apa bubuk apa tu binatang halus-halus dalam tu kan. Bulat kurma. Tu kita rasa macam dah beli pun harga boleh tahan juga kan. So apa yang membuatkan boleh termasuknya binatang yang macam tu? Penjagaan yang kita nak buat ni macam mana? Betul. So bila dah beli, sebelum tuan-puan belilah kan, saya sendiri saya import daripada Saudi, Kota Suci Madinah Al Munawwarah, seperti tuan-puan tengok COO tu, Certificate of Origin. Saya bawa dengan kontainer yang cool room, kontainer sejuk beku lah. Okay. Kan? Jadi selepas tu bila kita dah sampai ke Malaysia, kita simpan dalam cool room. Kan? So simpan dalam cool room, bila ada order baru kita bawa keluar. Okey, faham. Bila kita bawa keluar, baru kita sorting, baru kita hantar ke tempat delivery kan. Jadi dia tempoh tu insya-Allah tak ada apa. Tapi kenapa bubuk tu keluar? Bubuk ni keluar sebab dia duduk di tempat yang lama dia tempat dia tu dia tak simpan dengan baik. Dia tak apa, mataharinya, airnya kadang-kadang, lepas tu sejuk, sejuk panas, sejuk panas dia kan. Tapi sebenarnya bubuk ni boleh makan tak? Boleh makan. Dia seperti bubuk beras sahaja. Kutu beras orang kata kan, kutu beras. Boleh makan, tak ada masalah. So kalau ada pun mana-mana kurma bukan kita saja kan, just ambil basuh makan saja. Dia tak najis, alhamdulillah. Ada fatwa benda tu dalam fatwa negeri wilayah persekutuan, memang ada fatwa boleh makan kutu daripada kutu beras. Kan, tapi tak adalah kita kata beli tu ada, tak ada. So far dengan Go Shop tak pernah lagi yang mengadu ada. Kan, kita ni bukan siaran pertama, dah banyak kali siaran. Kan, dan daripada 120-nya dah jadi 108-nya kan. So yang penting kena simpan dengan elok. So tuan-puan bila dapat, macam saya sebut tadi, saya ada dua. Satu, kadang-kadang saya suka makan dalam keadaan sejuk. Jadi
saya ambil, saya ambil, saya letak dalam peti ais. Okay. Kan? Bukan letak tempat yang sejuk buku. Biasa saja. Lepas tu satu lagi saya letak dalam balang biasa. Kadang-kadang bangun pagi nak makan sejuk, tak sejuk sangat. Subuh-subuh kita ambil 7 biji kita makan sahur. Kan? Jadi yang tu kita ambil dalam balang biasa saja. Tapi bila buka puasa tu, rasa macam nak makan yang ais-ais sikitlah. Ambil dah yang sejuk. Yang sejuk punya. Yang tadi pun dah 3 bulan, 4 bulan saya letak di balang luar, tak rosak kan? Jadi jangka masa dia sebenarnya berapa lama? Saya kata dalam 3 bulan, 5 bulan pun okey. Kan? Cumanya jangan sejuk panas, sejuk panas, sejuk panas. Bila sejuk panas, sejuk panas, lama-lama kutu tu keluar. Tapi still boleh makan, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Jadi ramai yang tertanya-tanyalah sebab apa kurma ni dia kena tengok sikit. Takut nanti beli-beli kan tak sama macam apa yang kita harapkan tu. Jadi ini adalah kurma ajwa yang telah pun kita bedahkan. Kan? Dekat bahagian luar ni nampak dia punya colour dia, dia punya keadaan kulit di bahagian luar tu. Ni memang cantik ni sebenarnya ikut ini. Okay, lepas kita tengok dekat sini, ni bahagian dalam dia, kerantan rentas. Anda boleh nampak bahagian dalam dia tu memang cuwi, tak kering sangat, masih lagi dalam keadaan yang lembap. Bila masuk dekat dalam mulut ni, saya boleh bayangkan lah macam mana bunyi kuk sikit tu. Lepas tu dia punya rasa kekenyalan dia tu bila kita nak mengunyah tu, memang cukup orang kata sedap lah. Itu dia kata cuwi boleh tu. Betul. Kan? Kalau nak makan, ingat makan dalam kiraan yang ganjil, insyaAllah dapat manfaat dan kebaikannya dan kebolehannya. InsyaAllah. RM108 waktu ini. Masa yang tinggal lebih kurang adalah 5 minit untuk anda bertindak dan mendapatkan kurma ajwa keluaran Al-Hijaz Universal ini berserta dengan dua hadiah percuma dapat, iaitu kurma Safawi dan juga kurma Mabrum. Harga yang mampu milik sebenarnya. Ya, yang mana harga asal di GoShop RM120. Potongan hari ini iaitu RM12. Saya sebut ringgit tadi. Dan mana waktu siaran ini saja itu RM108 saja. Jadi cepat-cepat sementara masa masih ada untuk anda dapatkan kurma ajwa ini. Okey, sekali lagi bagi anda yang rasa macam nak buat apa lagi dengan kurma, ini cadangan kami untuk anda semua. Buka TikTok, WhatsApp guys. Yo. Ya, ini dia makanan yang perlu anda nikmati pada bulan Ramadan ataupun akan datang. Sebab apa akan datang, nak masuk bulan raya apa semua kan. Kadang-kadang hidangan sama je. Ya, bosanlah sikit. Kita bagi idea untuk anda di luar sana tu kan. Ada lebihan kurma, boleh buat macam ni, ikan tiga rasa dengan kurma, lepas tu mungkin nasi goreng kebab pun boleh juga ni kan. Takkan raya kau makan kebab ya? Ni masa bulan puasa makan kebab ni. Bulan puasa raya nanti. Lepas tu mungkin ada hidangan manisan. Contoh macam nak buat kek ni. Okay. Ataupun anda tadi nak buat tu. Ambil yang sana tu. Sini. Aduh. Bawa datang sini. Nampak tak? Yo, WhatsApp guys. Hati-hati dia bergegar. kamera. Okay. Sorry. Nak tunjuk kepada anda. Anda boleh masukkan dalam hidangan yang sejuk macam ni. Bila potong nanti dapat makan kurma dekat dalam tu berserta dengan buah-buahan yang lain. Nampak tengok kat bawah dekat dia bawah ada kurma. Nampak tu. Okey. Menarik ni. Masya-Allah. Okey. Kat sini apa? Cukup apa yang ada ni? Itu. Apa yang ada? Boleh pulangkan balik. Sana ni. Nanti jangan tu tak boleh makan. Okey, so yang ini pula hidangan minuman yang sejuk, dingin untuk menyegarkan. Yang ni yang ni dalam ni kita ada apa orang panggil ni? Telur kata. Biji sasih. Biji sasih. Okey. Dalam ni juga kita boleh masukkan ini. Tadi kita ada apa tadi? Susu dengan kurma dengan dalam kurma. Kalau nak letak susu cair pun boleh juga sebenarnya. Okay. Kan? Boleh. Dekat dalam ni. Okey. So gaul-gaul kena ada cawan. Boleh minum. Tak apa. Kita tunggu waktu buka. Ini kalau cendol boleh Boleh cendol juga. Letak boleh, kurma. Boleh. Orang asyik cendol letak ni Cendol letak durian ni kan. Letak kurma. Hidang sikit. Ui, menariknya. So yang ini kalau orang lain dia buat gaya macam mana tau. Macam gini guys. Itu garam. Masuklah. Ini kalau macam ini melekat dekat tangan lah. Kita cubalah kelainan sikit. Okay. Itulah dia, anda boleh bayangkan macam mana kenikmatan dia. Apa boleh dihidangkan apabila waktu bulan berbuka puasa. Adakah azan sudah hukum kenang? Belum lagi. Okey, so seterusnya. Okay. Ini makanan-makanan yang sihat juga. Boleh anda hidangkan juga kepada cawan-cawan yang ada dekat sini. Okey, tak apalah. Nanti kita tunjuk. Takut nanti awak semua tak tahan. Terliur. RM108 adalah harga yang sangat berbaloi untuk anda dapatkan kurma ajwa. Ingat, kurma ajwa kalau nak dapatkan di luar harganya sangat mahal. Kali ini kita dah betul-betul bawa dalam keadaan yang premium, yang
yang bersih, yang cantik untuk anda semua. Peluang kemasan untuk anda miliki pada waktu siaran sahaja RM108. Ya, yang mana harga asal di GoShop RM120 dan potongan RM12 kami berikan, bermaksud di waktu siaran sahaja RM108. Jadi dapatkan sekarang 03-9544-1188 ataupun terus saja ke aplikasi GoShop. Betul tu. Penjimatan yang kami berikan kepada anda adalah RM12. Anda boleh bayangkan nak isi minyak, nak berpanas, nak bayar parking dan sebagainya. Kalau nak dapatkan kurma ni, mungkin itu membebankan sikitlah. Tapi sekarang ini tak perlu pening-pening. Yang pertama anda kena tahu dia kurma apa? Kurma Ajwa, datang dari Madinah. Ya. Yeah. Kan? Lepas tu pula kami bawakan kepada anda packaging yang selamat, yang bersih, telah pun diperiksa satu persatu, daripada Arab pun dah periksa, dekat Malaysia pun dah diperiksa. Dan yang ketiganya, harga kali ini RM108 sahaja. Ya. Yeah. Sebelum kita nak menutup ni Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz. Dapatkan tuan-puan segera. Sebab harga ni tak dapat di luar, kan? Kalau kita jual 1 kilo RM120 dan juga kurma-kurma lain tu tak kurang daripada RM30 satu pack untuk 250 gram. Jadi RM108 sangat berbaloi. Beli untuk diri sendiri dan bukan itu saja, order untuk orang kampung sama. So sedekah, kan? Lepas beli kat kita untuk diri sendiri, beli untuk sedekah kepada mak ayah keluarga di kampung. Betul, betul Ustaz. Okey, okay. Kampung kat mana? Bukan apa yang kita orang ni. Satu kampung rupanya. Okey. Jadi kepada anda kita cakap terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam program Enak Rahsia seterusnya. Semestinya anda kena beli dekat mana? Dekat GoShop. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat bye. Selamat puasa. Hari ini kami bawa kepada anda semua kurma Ajwa Aliyah Madinah, yang mana kelebihan kurma Ajwa Madinah ni ialah 100% tanpa lemak, tanpa gluten, juga tanpa pewarna tambahan, dan anda boleh amalkan pemakanan kurma ini sepanjang masa. Ini dia pakej kita, beli satu percuma dua, dapat satu Al-Hijaz kurma Ajwa 1 kilogram, dan hadiah percuma dapat satu kurma Al-Hijaz Safawi dan juga Al-Hijaz kurma Mabrum dengan 250 gram setiap satu, hanya RM108 harganya. Harga asal di GoShop RM120 untuk hari ini saja, waktu siaran saja kita bawakan kepada anda semua RM108. Ini bermakna ada potongan RM12. Kurma Ajwa Aliyah, ia merupakan kurma yang premium, struktur separa kering, ianya lembut dan juga pemanis semula jadi. Jadi apa kata anda dapatkan sekarang, hubungi kami di 03-9544-1188 ataupun terus saja ke aplikasi GoShop.